A few moments later. Halo semuanya, jadi di video kali ini cara kita transfer uang dari aplikasi Flip ke Cbank ataupun cara kita top up saldo aplikasi Sia Bank ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk caranya itu cukup mudah. Oke, pertama kita masuk dulu di aplikasi Cbank kita. Di sini teman-teman bisa menggunakan PIN ataupun sidik jari. Nah, setelah itu kita salin dulu nomor rekening. Nomor rekening kita ada di bagian atas ini. Ini kita tekan aja. Sekarang sudah berhasil disalin. Kemudian tekan kembali. Sekarang teman-teman masuk ke aplikasi Flip. Nah, saldo kita ada 200.000 ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan transfer. Jadi caranya kita pilih di sini ya. Tengah sini ada tulisan transfer. Nah, kemudian di sini kita pergi ke bagian, coba kita tekan di rekening bank. Pilih bank tujuan. Nah, sekarang sudah ada Cbank. Tapi kalau tidak muncul, teman-teman bisa cari. Kita tekan sini Sia. Nah, ini muncul ya. Tekan Cbank. Kemudian nomor rekening yang kita salin tadi. Kemudian tekan cek rekening. Nah, kalau sudah tinggal teman-teman masukkan nominalnya. Sekarang saya akan transfer 200.000 ya. Kemudian kita tekan selesai. Kemudian tekan lanjutkan. Nah, kita pilih di sini 200.000. Di sini biayanya gratis ya. Kita tekan lanjutkan. Nah, sekarang kita masukkan PIN ataupun sidik jari. Oke, kita tunggu. Nah, ini tinggal kita menunggu uangnya masuk saja ya teman-teman ya. Sekarang saldo kita sudah nol. Nah, ini memang kadang dia masuknya beberapa menit ya. Tapi biasanya cepat kok. Sekarang sudah masuk ya. Uangnya 200.000 di aplikasi Cbank. Jadi seperti itu caranya teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat.